5 orang. Ben Permane inilah kosan di lapangan. Sila naik atasnya 5 orang yang ketua PKK. Ketua Pokja juga bisa. Apel ibu SMP, SMP, SMA, SD, 1 Komandan Peton aja ya. Ibu PKK Kecamatan Pulau 3. Ini Dedek Pramuka nih. Dan di Nyet-Nyet Tanjung Persenangan. Sama, Ibu PKK Kecamatan aja. Diminta 5 orang. Dek, Pramuka sini. Ibu di ketua pertemuan, Bu. Pramuka sini. Kalau arahkan Ibu Sekcam nanti di atas. 5 orang. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa petugas penaikan bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik Kecamatan Pulau 3 di bawah asuhan dan binaan TNI dan Polri yang bertugas di Kecamatan Pulau 3. Mereka terdiri dari bertindak sebagai danton pasukan, nama Akbal, tempat tanggal lahir Teluk Labu, 25 November 2005, asal sekolah SMA Negeri 1 Pulau 3, merupakan anak dari pasangan Bapak Zulhan dan Ibu Umiyati, cita-cita pengusaha. Bertindak sebagai pengambil bendera, nama Puspitasari, tempat tanggal lahir Tanjung Batang, 17 September 2005, asal sekolah SMA Negeri 1 Pulau 3, yang merupakan anak dari pasangan Bapak Firdaus dan Ibu Wirdiana Setianingsih, cita-cita apoteker. Bertindak sebagai penggerak bendera, 1. Nama Miki, tempat tanggal lahir Tanjung Batang, 7 Agustus 2005, asal sekolah SMA Negeri 1 Pulau 3, merupakan anak dari pasangan Bapak Samsibar dan Ibu Ismaniah, cita-cita polisi. Inspektur upacara. Mor, acara memperingati Hari Merdeka Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Siap! Hadirkan! Sekretaris Kecamatan Pulau 3 selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Komando, Inspektur Upacara, hormat. Tak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 tahun 2023. Siap mulai. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri.
peringatan detik-detik proklamasi. Proses dengan cara seksama dan apel, saya nggak bisa ke sana, malah saya ke sana. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali.